bro. Rupanya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami, Salam Satu Hobi. Hari ini kita akan kembali mancing plus masak-masak. Kita akan kembali mancing di spot area persawahan. Seperti apakah keseruannya? Ikutin terus channel kami, Cak Ndro Survival dan Senapan Deso. Salam Satu Hobi. Oke, Bang Kabel strike ini. Oke, itu berikutnya. Aduh, oke. Masih beli ya guys. Trek Bang Kabul. Oke, lanjut. Oke guys, saya strike ini guys. Oke, kita tarik. Oke, kita tarik lagi guys. Oke, berjaya keluar. Oke, strike. Sambil tangkap kamera ini guys. Oke, lanjut. Oke, ini Bang Kabul strike lagi ini. Oke, itu kepala. Wow, lumayan ini guys. Strike. Wow, lumayan guys, beli ya guys. Wah, wow, oh, lepas. Oke. Kena lagi. Oke, lanjut. Strike. Ini di kolam renang. Tulisan dewi menurut buat mainan asik seneng aku ini. Lumayan berat ini guys ya, semoga aja remaja ya. Wah aduh, baru gede ini guys. Oke guys, okay. Dapat lagi guys. Aduh. Lepas. Angkat bang. Mancing mania, Josh. Wow. ABG. Tidur lori. Lepas. Tidak bro. Oh, ABG. ABG terus bro ya lu. Tuh Mas Kabul strike lagi bro. Cok. Oke, Bang Ilman strike setelah sekian lama marah. Oke. Baby ternyata sama kayak yang narik. Hei, mancing kali? Oleh? Belum. Oke teman-teman. Nah, ditarik. Terus ambil. Oke. Dan ternyata Tuan Krab. Lagi-lagi Bang Kabul. Pecah. Oke guys. Oke guys. Oke guys. Lumayan berat guys. Oke guys. Lumayan. Dan ternyata berat, guys. Oh. ABG. ABG guys, duh. Huhu. Huhu. Lagi ono nele ada teman-teman narik. Ojo. Anu ta lah sing kuwi dede nek pancing. Joko jak kiriman dek. Nah. Ke teman-teman strike. Noh, ditarik. Bawa masuk. Oke. Wow, bijim. Ini narik balik-balik kok rekam kabeh ta ora iki? Rekam aja, Beh. Enggak rekam. Apa gitu kan dendam ora direkam. Oke, strike. Oke.
Deke. Bang Il. Saya narik Bang Il. Oke teman-teman. Dapat ABG. Wes ya? Iki wes, pencengno. Guys, kita Bang Il mana strike lagi ini, guys. Kita tarik, lihat. Kita tarik. Kita sikat. Oke, strike, guys. Double strike. Double strike lagi. Beli ya, Bro. Rupanya, Bro. Waduh. Karu kok ngondoli. Beli ya? Oke, beli ya. Balita, Bro. Balita. Dia ada. Tadi beli dulu ya. Oke, kita bersihin dulu. Sebelum kita masak kita bersihin. Oke. Tapi bro. Kalau memang menengai. Teman-teman lagi nyuci. Proses pembersihan sebelum kita masak. Ikutin terus kita ya. Sampai keluar. Lumayan banyak. Dapatnya teman-teman. Oke, lumayan. Segini sudah. Oke teman-teman, balik lagi ke channel kami. Hari ini kita akan masak lagi. Yang pertama adalah sudah pasti belut dan juga pakai bumbu ini. Kita cuma beli bumbu sasetan kok. Ini lebih praktis dan juga mudah. Nanti kita akan masak rica-rica lagi. Seperti apa? Ikutin terus. Oke, kita masukin. Kita aduk-aduk dulu ya. Maaf, pakai tangan. Nah, biarkan bumbu meresap, setelah itu nanti kita akan goreng. Oke, ikutin kita terus ya. Sudanis. Oke, sekarang kompor udah nyala. Kita panasin minyak. Kita tuangin minyak yuk. Kita tunggu sampai minyaknya panas, oke? Bro. Sutile nanti. Oke, udah mulai hangat. Kita masukin dikit-dikit. Oke, kita masukin teman-teman. Kedekno. Meledak-ledak. Sip. Kita tunggu sampai setengah matang ya, karena nanti kita akan masak rica-rica. Kita pakai bumbu rica-rica. Jadi kita goreng setengah matang. Kita kecilin dikit. Kita masak ditemani sama pemandangan, oke? Nah, kita tunggu sampai sedikit garing. Bahaya. Meledak-ledak. Gedeno pol ini. Gedeno apa? Oke. Kita kecilin dikit. Ya juga. Kok bisa sampai ke mati? Terlalu kecil. Jadinya mati. Oke, udah mulai sedikit kering. Kita angkat dulu, oke? Nah, ini udah mulai kering.
dengan apa? Sudah mulai kering. Kita angkat. Oke teman-teman, sekarang gantian Mas Kabul. Kita akan masak bumbu rica-rica. Dan untuk bikin belut rica-rica spesial dari Chandra Survival bersama kru semuanya. Pertama-tama masukin bumbu instan tadi, terus cabe yang udah kita cuci kita potong-potong. Kita tumis, tunggu sampai harum. Chef Arnold Kabul. Jempolnya mana, Bang? Kita kasih kecap sesuai dengan selera. Ini kita semuanya serba instan ya, karena kita memang bikin videonya itu di alam terbuka, alam bebas, jadi memang sangat membantu. Kecap sesuai selera. Kita tunggu sampai harum. Setelah harum kita akan masukin belutnya. Kita aduk-aduk. Oke, sudah harum. Waktunya memasukkan belutnya. Oke, kita tunggu sampai bumbunya meresap. Oke, kelihatan. Ini tadi kan sudah kita goreng, jadi sebenarnya tadi udah matang. Dan kita hanya tinggal kasih bumbu instan aja. Oke, kita lihat dari dekat seperti apa. Wow, sangat menggoda banget. Ini kru kita. Kita dapat lagi tambahan 2 ekor, tapi yang ini udah kita masak buat lain kali aja. Mas Bro, tata di sini. Kita makan garam tapi dulu. Mantap. Maaf ya, Pak. Pinjam pondoknya, Pak ya. Maaf. Oke, oke. Tetangga saya ini. Oke. Udah hampir matang. Lihat chef kita nih, fokus. Tadi waktu menggoreng nggak mau dekat, takut kena ledakan minyak. Gue yang disuruh, oke? Okay? Bro, pindah ke sini bro, kameranya bro. Oke, udah mateng. Wow, yang mau merapat. Mantap. Kita tuang ke nasinya. Sangat menggoda, menggugah selera. Kita tuangin. Oke, sebentar lagi kita akan mencicipi. Jangan ngiler ya.
Oke, hari sudah mulai sore. Tadi kita sudah masak, sudah mancing, kenyang, waktunya untuk pulang. Terus ikutin channel ini dan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share ya. Tunggu episode berikutnya. Salam satu. Bye-bye.